Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Mas, apakah channel Gado-Gado masih bisa monetize? Saya pertama agak ragu ya, karena akhir-akhir ini YouTube itu sulit banget keterima AdSense gitu ya. Terus kabar terbaiknya channel teman saya yang bernama Fatah Promax ini keterima AdSense, dan ini Gado-Gado ya, channelnya Gado-Gado. Teman-teman bisa lihat Gado-Gado banget di sini. Mas Fata ini bilang reviewnya ini kan lama ya, dia bilang nggak apa-apa, biarin aja tetap di review, nggak usah di import export, nggak perlu di import export channel, pokoknya rutin upload seminggu sekali atau setiap hari gitu ya, pokoknya rutin upload. Nah, awalnya Mas Fatah yang keterima AdSense ya, kemudian diikuti sama Mas Budi, mengikuti triknya atau tipsnya, sarannya dari Mas Fatah ini, akhirnya channel Budi Gold. Nah, ini keterima AdSense. Nah, ini channelnya Mas Budi. Nah, ini keterima AdSense, teman-teman bisa lihat juga channel ini juga Gado-Gado. So, buat teman-teman yang channelnya Gado-Gado, masih ada kesempatan dan peluang agar keterima AdSense, pokoknya rutin upload aja. Nggak perlu import export channel, biarkan aja mengalir gitu ya. Saya doakan semoga keterima AdSense. Oke, gitu aja ya teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.